lo bisa ceritain kenapa lo bisa di bergabung di film Anak Medan Cok Perasa? Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Diskai. Jadi kenapa aku bergabung di film ini? Sebelumnya aku juga ada pernah main di film itu Jam Lagi Jadi Cinta. Setelah film itu kita ada obrolan sama produsernya, katanya Bang Adi siap-siap ya, nanti kita ada project lagi. Siapa? Setelah berapa bulan langsung ada tawaran ini. Jadi kita sudah dipersiapkan cukup lama lah. Dan mengapa mau bergabung di sini ya, karena karakternya sangat berbeda dengan karakter aku sebelumnya kan. Jadi orang Jawa yang berdialek Jawa, sekarang orang Jawa yang berdialek Medan. Jadi cukup challenging sih buat kenapa aku pilih. Kapan sih kalau boleh tahu syutingnya kapan rencana? Syutingnya kita tanggal 8. 8? 8 ini. 8 ini. Oh, 8. Jadi tanggal 7 kita berangkat Medan, tanggal 8 kita eksekusi. Nah, persiapannya apa nih? Persiapannya pasti banyak banget ya, pasti riset atau ngobrol-ngobrol sama orang Medan, terus juga ada bahasa-bahasa kayak mentiko, banyak kali cipune, jadi yang bahasa-bahasa Medannya yang gaul di tongkrongan bakal kita sebutin. Nah, selama ini observasi itu ada kesulitan nggak? Kesulitannya mungkin bahasa yang gak pernah kita tahu ya, ketika kita kurangan kan, kayak apaan sih lo, kayak gitu. Berarti ada mentiko kali kau, beda. Dan artinya pun hampir sama, cuman penyebutannya beda. Dan observasi itu cukup susah ya untuk melepas logat Jawanya, untuk berubah ke dialek Medannya, kayak gimana ya, maka bisa pula. Ya, ada kata-kata yang ujungnya yang harus diayun, ada kata-kata yang harus dirubah dengan bahasa yang berbeda. Nah, lo ini apa istilahnya? Sebagai apa sih perannya? Joko itu anak Jawa, cuman yang udah dari kecil gitu ya. Kedua bapak ibunya udah meninggal. Punya cita-cita lah. Nah, ini film yang keberapa buat lo nih? 5 kali ya. Nah, di antara film-film sebelumnya yang lebih menantang yang mana sih sebenarnya? Kayaknya ini deh, ini bakal menantang karena cukup panjang prosesnya dan karakternya cukup kuat menurut aku. Dan aku harus memainkannya dengan senatural mungkin, se-enjoy mungkin, udah dipesanin sama sutradaranya, kita jalannya aja. Mungkin ini jadi yang paling menantang. Berarti film Medan, Anak Medan pertama buat lo ya? Iya. Set ini dari sama dia. Karena kan aku jadi salah satu pemain PSMS tadi. Kan dia sangat mencintai PSMS Medan. Gil, ini pemain ikoniknya PSMS siapa? Oh, ini Gil. Terus tanya, logatnya gimana Gil? Kalau kayak ngomong kau, gak bisa. Kau. Kau-nya harus jelas. Karena kayak, kemana kok? Oh, ini. Mana kok? Pergi kita. Singkat-singkat. Karena dia kan anak Medan banget. Medan juga ya. Berarti lo ngambil pengalaman dari dia juga dari ya? Iya, dari Bilar banyak banget. Tapi kok gue voice note. Bener gak ya kayak gini dialeknya? Oh iya, dikit lagi di rumah. Sangat membantu juga dalam hal riset. Berarti lo beruntung lo punya sahabat seperti Rizky Bilar. Banyak bantu ya. Selain memang untuk dunia entertain. Apalagi kira-kira? Ada banyak hal lah yang kita lewatin. Aku Bilar, Haris tuh udah banyak hal yang kita lalui bareng. Didoain aja lah semoga kita tetap bisa sampai tua. Harapan lo dengan ada dengan anak film Anak Medan Cocok Korasa. Dengan Anak Medan Cocok Korasa, semoga kalian bisa menikmati nanti filmnya tayang di bioskop. Insya Allah kita dalam waktu dekat bakal syuting atau proses, jadi jalan terus ya, semoga kalian bisa semangat.